Saudara, aksi massa hari ini sempat kembali terjadi di Kota Sorong, Papua Barat. Meski begitu, aksi tidak berlangsung lama dan Kota Sorong saat ini sudah kembali kondusif. Aksi massa ini berlangsung di kilometer 10 Kota Sorong. Dua kendaraan meriam air diturunkan, memadamkan dan ban bekas dan dua kios yang dibakar massa. Meski sempat memanas, polisi berhasil menghalau massa serta menjaga situasi Kota Sorong tetap aman dan tertib dalam beberapa jam. Secara umum, Kota Sorong siang ini dalam kondisi yang kondusif.